Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah dapat kita bertemu berkumpul di alam maya, di alam online. Hari ini apa zaman sekarang ni kelas dah canggih ya, mungkin canggih kita buat online je. Apa tu ilmu ni dapat dengan mudah dan moga bila ilmu dapat dengan mudah, tuan-tuan dan puan-puan carilah ilmu yang manfaat yang Allah redha di mahsyar nanti. Sebab apa saja yang kita buat di zaman sekarang, di waktu kita hidup ni, boleh berfikir sebagainya, ya, semuanya akan Allah hisab. Kan? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat kebaikan sebesar-besar Allah kira, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar-besar pun kebaikannya, kejahatan yang kita buat pun Allah kira. Baik. Tentang perempuan, dalam hadis sahih Muslim, ya, Nabi SAW bersabda, "Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah al-Quran sebab dia datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada tuannya. Dan disebut apa tu dalam hadis yang lain, al-Quran tu akan berhujah untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak pernah masuk mahkamah di dunia, kan, kita takkan tahu proses undang-undang tu. Ya, bila nak bercakap, bila apa, bila kena berdiam, bila kena bertanya, bila kena petikai, bila kena terkening dan sebagainya, kita tak tahu kan di dunia lah. Kalau silap proses, silap cara kita buat di mahkamah dunia, kan, kita ke dalam, kan, na'udzubillah. Lagi kena na'udzubillah kalau kena gantung, na'udzubillah, ya. Tapi kalau di padang mahsyar, kan, adik-beradik tak ada dah, mak ayah kita tak nak dah. Yauma yafiru mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari ketika mana mak ayah, adik-beradik, kawan semua lari daripada kita. Yang akan bersama kita hanyalah amalan kita. Kan? Setiap orang ni ada dia punya hal masing-masing. Likul apa di sewaktu itu semua orang dia tak nak pedulilah pasal orang lain. Ya. Jadinya Al-Quran lah kita punya teman. Sebab tu bacalah Al-Quran, walaupun satu ayat pun jadilah. Paling kurang kita tanda kita ni kasihkan Al-Quran. Jadi kita sambung kita punya kuliah ikhlas tafsir satu hari satu ayat. Ikhlas tafsir kita satu hari satu ayat je. Kenapa? Sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Kita baca sama-sama surah Al-Baqarah ayat-ayat yang ke-72. Al-Syaitan Rajim. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Sadaqallahu al-Azim. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. Ketika mana kamu membunuh seorang apa, seorang yang bernyawa, seorang manusia yang bernyawa. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. Yang bunuh orang tu seorang je. Kisah yang kita cerita sebelum ni, yang bunuh pakcik tu seorang je. Tapi Allah sebut وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. Sebab dia berpakat dan keliling, orang keliling bersetuju untuk sama-sama terlibat membunuh. Kan? Sebab tu dia sebut dalam sejarah yang bunuh Sayyidina Osman, ya, hanya 3-4 orang je. Yang kepung rumah dia tu 3,000 orang. Yang bunuh Sayyidina Osman 3-4 orang, dia sebut dalam kitab apa, dalam buku-buku sejarah, yang bunuh Sayyidina Osman 3-4 orang, berapa orang je, tak sampai 5 orang yang bunuh, yang cuma membunuh lah, masuk ke rumah tu menduduh-hunuskan pedang sebagainya. Tapi yang kepung tu 3,000. 3,000 dia sebut dalam sejarah semuanya mati dibunuh. 3,000 orang yang kepung Sayyidina Osman, kan, walaupun dia orang ni tak terlibat membunuh secara berdepan, secara betul-betul, tapi Allah hukum semua 3,000 ni mati dibunuh dalam tempoh 30 tahun. Semua siap-siap seorang matinya akhirnya dibunuh. Nampak? Jadinya kalau kita nampak apa kemungkaran, kan, kalau kita apa, kalau kita tak nak terlibat, jauhkan diri. Kan, mungkin kita tak mampu nak tegur. Contoh, tengah-tengah makan, something datang. Something pula, kita bawa anak kan, kita bawa anak, bawa isteri, ya tak? Kalau kita seorang tak, apalagi kita bawa anak, bawa isteri, something lebat ramai, dia nak bergaduh kan. Kita nak tegur susah kan, dia pandai anak kita, isteri kita, beredar daripada situ. Jangan duduk situ. Kan, tapi kalau kita seorang diri, kita ada kawan mungkin lain, kan, anak-anak isteri tak ikut, mungkin ada apa-apa yang berlaku, kita boleh tegur. Tegurlah sama-sama. Moga-moga kita tak kena sekali, kita tak kena bala begitu. Ya, baik. Kemudian faddaratum fiha. Maksudnya fakhtalatum fiha au ikhtasamtum fiha. Maknanya orang Yahudi ni, macam kita cerita sebelum ni, apa cerita sebenarnya? Sebut dalam kisah yang pertama bahawa seorang anak Yahudi ni, dia anak saudara ni lah, anak buah ni, orang Kedah, orang Utara panggil anak menakan dia. Kan, baik. Dia ni miskin. Dia ni miskin, kemudian dia ni anak yatim, kan, dia susah, dia ada apa, adik-beradik, tapi dia miskin. Pak saudara dia kaya. Ni kisah yang pertama. Isteri yang pertama ni, edis apa, versi yang pertama. Pak saudara dia kaya, yang anak buah ni miskin. So apa yang dia buat, dia apa tu, dia
niaga dengan pak saudara dia. Pak saudara ambil dia sebagai apa? Sebagai orang yang dia percaya, dia latih untuk berniaga. Sampailah kaya si budak ni, cumanya sebabkan dia ni tamak. Dia tamak, dia nak semua harta pak saudara. Sedangkan dia miskin, anak yatim pula. Kan? Tapi bila pak saudara dia latih, dia train, dia jadi apa, usahawan yang berjaya, dia nak semua harta pak saudara dia. Dan pak saudara dia umur panjang pula, lampak pula orang tu meninggal. Kan? Jadinya apa dia buat? Dia pakat dengan adik-beradik dia, dia bunuh pak saudara dia. Itu edisi yang apa, versi yang pertama. Versi yang kedua mengatakan si anak buah dia ni, dia nak kahwin dengan anak perempuan pak saudara dia tu. Dia pak saudara tak nak bagi, ataupun ada katakan anak perempuan tu sendiri tak nak kat dia. So dia bunuh pak saudara dia yang menghalang perkahwinan dorang ni. Itu versi yang kedua, baik. Kemudian dia sebut lagi apa tu dalam versi yang lain, daripada orang dia bunuh, dia sebut waktu tu kampung yang baik, dia ada satu tempat dorang seal kampung tu, maknanya dorang buat macam pagar. Siapa yang nak masuk kena masuk selepas subuh, siapa yang nak keluar kena keluar lepas subuh, ataupun sebelum maghrib kena masuk. Mana kampung tu dia macam castle lah, ditutup. Ya, bila malam orang tak boleh keluar, orang tak boleh masuk. Kenapa? Sebab zaman tu jenayah terlalu berat, terpaksa diorang buat tutup. Ya, jadi penjenayah tak boleh masuk lah, rompak tak boleh masuk. Jadinya orang yang membunuh ni dia duduk kat kawasan luar. So syariah zaman tu, kalau ada jenazah ataupun mayat yang dijumpai dekat dengan rumah kita, kita kena bertanggungjawab, walaupun bukan kita yang bunuh. Tanggungjawab ni bukanlah kita dibunuh balik, tak, tapi kita kena bayar diah. Dan pada keluarga yang si mati. Kenapa? Sebab kita tak peka dengan kawasan keliling. Tu syarat zaman dululah. Kan, baik. Jadinya anak buah dia ni, dia bunuh pakcik dia, kemudian dia campak ke tempat kawasan kampung yang baik tu. Dan bila orang kampung baik tu pagi-pagi lepas subuh, dia buka pintu, saya nampak jenazah. Orang gaduh, si anak buah ni yang bunuh ni, dia kata kau orang yang bunuh tak saudara aku, sebab tu dah ada berada dekat dengan rumah kau, dengan castle kau orang ni. Yang dalam kesel tu kata apa pula, kita orang tak tahu apa-apa, kita orang lepas sebelum maghrib dah tutup pintu, lepas subuh baru buka pintu, malam-malam kita tak tahu apa yang terjadi. Kan? Jadi hampir-hampir bergaduh, hampir-hampir berperang. Kan? Baik. Jadi, waktu nak berperang, nak bergaduh, dah sama masing-masing pegang pedang sebagainya, ada seorang yang cerdik, 3-4 orang yang cerdik, yang dia kata kenapa kita nak berbunuh sesama sendiri. Kita tak tahu siapa yang bunuh, tak tahu siapa yang dibunuh. Ya? Yeah? So kita buat cerita ni, kisah ni kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun jumpa, dan Nabi Musa tanya kepada Allah, Allah pun perintahkan supaya disembelih lembu untuk dia dijadikan alat ataupun cara untuk ketahui siapa yang bunuh. Kan, dan sebenarnya lembu tu, dipendekkan cerita, lembu tu dijumpai, dia sembelih dan dipukul pada jenazah tu, pukul gitu sajalah, macam babak gitu. Kan, dipukul, disentuh pada jenazah tu, jenazah tu bangun, dia pun cerita yang bunuh adalah anak buah dia, itu ceritanya. Kan, baik. So dekat sini apa tu, orang Yahudi ni dia apa tu, bila dia buat salah dia tuduh orang, kan, dan yang tu pun sakitlah. Kita kalau macam contohlah kita tak bersalah, kita kena tuduh, sakitlah kan, geram ni pula kes bunuh pula tu kan, kalau kes curi pun kita dah malu, ya, ini kan pula kes bunuh, ya, lagi berat jenayahnya. Baik, kata Imam Ikrimah, ya, mufassir ataupun ulama tafsir menyebut Imam bernama Ikrimah, dia kata orang Yahudi zaman tu masjid dia ada 12 pintu. Ya, dan apa tu, jenazah ni dicampak di antara salah satu pintu tu. Macam kita sebut, orang Yahudi dia ada 12 puak. Kita di Malaysia ada apa, ada Banjar, ada Bugis, ada Jawa, ada apa lagi, ada Melayu Tulen, ada apa tu, macam-macam lah dekat Malaysia ni, yang belah Sabah Sarawaknya ada Iban, Kadazan, Dusun sebagainya. Kan, apa tu, ada Aceh, tim daripada Sumatera sebagainya. Ya, jadi Orang Nabi Musa, orang Yahudi, dia ada 12 puak. Kan? Dan sampai terpaksa masjid tu dibuat 12 pintu untuk masing-masing masuk ikut pintu masing-masing supaya tak bergaduh sampai ke tahap tu. Kan? Kita alhamdulillah di Malaysia ni masih lagi, orang kita pun masih aman damai. Alhamdulillah, harmoni lah. Kan? Adalah sikit-sikit gaduh-gaduh tu, tapi tak ada sampai ke tahap kena buat pintu pula. Kan? Baik. Dan dikatakan apa tu, jenazah tu dicampakkan dekat salah satu pintu. Dan bila puak tu dituduh, bergaduh lah dia. Contoh-contoh, macam saya, bapak Bugis, mak Cina. Contohlah begitu, kan. Apa tu, orang kata bahasa Bugis, Bugis ni gini-gini, orang Bugis marah. Tak marah lah. Orang Banjar marah lah, orang Jawa marah lah, kena tuduh. Orang Jawa ni pemalas, contoh. Marah tak orang Jawa, yang tak kena-mengena pun dia akan marah. Itu begitu, kan, baik. Itu antara perempuan, kita ambil fiqah sikit. Tafsir kita dah ambil, kita ambil fiqah sikit. Katakanlah berlaku, tak na'udzubillah, seseorang dia terbunuh. Seorang yang lain daripada keluarga dia.
dan dia mewarisi, kalau tak jadi apa-apa, dia mati biasa, dia mewarisi pusaka. Contohnya macam kes yang sama. Dalam kes ni, si anak buah ni terbunuh pakciknya tanpa sengaja lah. Kan, mungkin apa tu, dia bawa kereta, kemudian apa tu, dia termengantuk, dia tertidur dan melanggar meninggal pakciknya. Bukan dia, dia biasa, dia sihat, dia selamat. Mungkin dia pakai seatbelt, apa, airbag pun keluar, atau bawa kiri kanan semua keluar, mungkin setengah kereta ada 7-8 airbag, dia, pakcik dia tak pakai seatbelt, dia tercampak pun meninggal. Ni dari segi hukum macam bunuh tanpa sengaja lah, sebab dia mengantuk, dia still bawa kereta. Terkira membunuh tanpa sengaja lah. Kan, baik. Dari segi fiqah, dia boleh dapat pusaka daripada pakcik dia. Tapi contohlah keluarga pakcik tu, mungkin dia mesti dia ada anak, ada isteri. Kan? Dia minta ganti rugi daripada keluarga si yang anak buah ni. Si anak buah ni pun bayarlah, contoh ganti rugi dia apa, 500,000 contohnya. Dia katakanlah seekor unta yang RM5,000, kalau 100 maksudnya apa tu, 500,000. Kan, katakanlah begitu. Yang anak buah ni tak berhak mendapatkan diah daripada yang bayaran ganti rugi tu, tak berhak. Dia hanya dapat pusaka sahaja. Dia dia tak boleh, sebab takut nanti lepas ni kalau jadi apa-apa, orang bunuh tanpa sengaja, ya, dia rancang seolah nampak macam bunuh tanpa sengaja, sedangkan dia nak bunuh tu apa, untuk dapatkan diah tadi, ganti rugi. Ya, sebab bunuh tanpa sengaja. Dan dia bayar, guna dia ambil balik. Itu tak boleh. Kan, jadi dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i, kalau bunuh tanpa sengaja, dia berhak mendapat pusaka tapi tak berhak mendapat duit diah tadi. Itu tuan-tuan dan puan, kita ulang balik apa yang Nabi sebut tadi dalam sahih Imam, apa, dalam kitab sahih Imam Muslim, iqra al-Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah al-Quran, nanti dan pada hari kiamat dia akan datang sebagai kita punya tukang debat, kita punya lawyer, kita punya apa, pemberi syafaat pada kita. Kan, kita ni banyak dosa, banyak silap, saya sendiri banyak silap, tentulah kita perlukan orang yang boleh bercakap untuk kita, untuk pihak kita, ya, di padang mahsyar nanti. Baik, sebelum penutup, kita baca sama-sama surah Al-Baqarah ayat yang ke-72. Kan, apa tu, siapa yang tak ada wuduk, siapa yang tak boleh pegang Al-Quran, siapa yang tak boleh baca, baca dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Jadi insyaAllah, terjumpa kepada malam esok untuk ayat yang ke-73. Okay, surah Al-Baqarah ayat yang ke-73, pukul 10 malam di Facebook Al-Imam. Di page Facebook Al-Imam, dan untuk di TikTok, pukul 10.20 malam. Okay, di TikTok live insyaAllah. Maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.